الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله اعاده ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مس حمداني زوم اوت زوم اوت kelihatan seperti rebu kemarin. Jangan terlampau dekat sama saya karena wajah saya tidak begitu menyenangkan. Nah, begitu. Maju dikit. Zoom in dikit. Hop. Ya. Yeah. Kan dibantu sedikit dengan ukiran-ukiran di kanan dan kiri, wajah saya jadi agak menyenang menyenangkan. Terima kasih. Uh, pemirsa dimanapun anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, insya Allah kita akan bersama-sama belajar sedikit. Uh, sebelum saya lanjutkan, Mas Hamdani ini cermin bayang ya, cerminnya bayang. Ha. Betul ya, makasih. Ibu-ibu saya mau nanya boleh enggak? Nah, Mas Hamdani jangan banyak motret. Nah. Itu namanya Hamdani. Sebentar lagi lulus, ya dan status belum jelas. Sudah ada yang punya atau belum? wallahu alam sengaja biar ditolak ibu-ibu semua biar ibu-ibu pek -ibu ada yang mau ngepek mantu. Cuman rambut panjang itu. Jadi nggak jelas itu statusnya pria atau wanita. Eh rahimakumullah, dah kita lanjut ngaji ya. Insyaallah kita akan belajar yang gampang. Kalau Zulhijjah itu mesti ya urusannya wedus. Wedus sapi. Betul. Korban ya, hari raya korban. Saya mau menjawab pertanyaan yang masuk ke saya. Ada yang nanya sama saya, Habib, apa amalan terbaik atau amalan-amalan di bulan Dhul Hijjah. Nah jawaban saya, semua amalan di bulan yang baik itu baik. Dan semua, semua amalan yang baik di bulan yang baik itu baik. Dan semua amalan yang baik di bulan apapun itu baik. Tapi kalau jenengan nanya sama saya, amalan apa yang terbaik di bulan Dhul Hijjah? Kita mulai dari nomor satu dulu. Apa itu? Amalan hati. Ya amalan hati. Kalau yang namanya amalan lahiriah kan insya Allah semua sudah paham. Nyembelih korban, ya itu amalan lahiriah. Kemudian puasa, itu juga amalan lahiriah. Batal enggak batalnya kan urusannya sama bentuklah lahir. Tapi Amalan batin ini yang banyak orang lupa, dan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wa, wajib. Jadi, syariat Islam itu dibagi dua: syariat lahir dan syariat batin. Karena setiap Muslim harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dan Kanjeng Nabi itu, SAW yang dicontoh lahirnya dan juga batinnya. Batinnya apa? Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada sombong. Ya, itu semua hukumnya wa? wajib. Kalau duha itu sun, sunnah. Senyum kepada orang lain itu kan sodakoh, berarti sun, sunnah. Tapi kalau tidak dengki sama orang lain, hukumnya wa? wajib. Enggak benci sama, sama sesama Muslim, hukumnya wa? wajib. Benci hukumnya ha? haram. Dengki, hukumnya haram. Nah ini amalan hati, ini yang banyak orang lupa. Nah, apa amalan hati di bulan Dhul Hijjah? Nah, takzim, mengagungkan ini masuk bulan Dhul Hijjah. Bulan Agung ini, ada hari raya yang Agung, hari raya korban. Idul Adha, hari raya korban. Ada apa di Idul Adha itu? Diagungkan betul, dirasakan yang jadi masalah itu masuk hari raya korban itu seperti angin lalu. Oh iya, rio iya, selesai. Hari raya. Bodoh. Nyembelih kambing, nyembelih sapi. Kamu kemarin nyembelih sapi berapa? Sekedar di situ. Bagus, tapi sekedar di, di situ. Gak ada rasa, oh, hari raya. Bu, mau nanya boleh. Pernah ulang tahun? Pernah. Ulang tahun pernikahan? pernah apa enggak kok belum pernah ya mungkin ada yang sudah apa namanya expired ya ada yang expired tapi kan per, pernah kalau masuk tanggal pernikahan itu rasanya hati sama tanggal yang lain sama atau beda jujur mawon beda ya apa happy anniversary wow oh, pos arti ini gak paham aku ya selamat hari jadi hari nikah dan lain sebagainya sebagainya. Hatinya, katanya merasa sesuatu. Sehingga ibu-ibu itu kalau tanggal pernikahannya dilupakan sama suami, kira-kira senang atau benci? Dilupakan loh ya. Bukan lupa, dilupakan. Sebel atau enggak sebel? Anyel gitu kan. Seperti kok enggak menghargai. Betul ya? Enggak menghargai. Nah sekarang bayangkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita enggak menghargai bulan yang diagungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub siapa mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti kalau hatinya bertakwa itu muncul dari hati yang bertakwa. Nah di bulan Dzulhijjah ini ada syiar Allah yang luar biasa. Judulnya adalah anak yang berkorban demi orang tua. Makanya kalau saya ditanya apa amalan terbaik di bulan Dhul Hijjah, nomor satu adalah bektimu kepada orang tuamu. Birrul Walidain. Di bulan Dhul Hijjah itu tingkatkan birrul Walidain. Tiap hari, tiap saat, tiap detik kita wajib birrul Walidain. Bekti sama kedua orang tua. Tapi kalau Idul Hijjah harus lebih bektinya. Kenapa harus lebih? Karena di bulan Idul Hijjah Allah mencontohkan secara langsung bagaimana anak yang bekti sama orang tua. Sampai-sampai anak tersebut diminta nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bukan dikasih penyakit, ya dengan cara bukan kemudian dibunuh oleh seseorang, diminta nyawanya dengan cara harus disembelih oleh ayah tercintanya sendiri. Masya Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanadur mada taro. Hei anakku, aku mimpi, aku sembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar, hei ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni di insyaallah minas sohbirin, Insyaallah, engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang yang sabar. Maka Nabi Ismail meletakkan lehernya, siap disembelih oleh ayahnya. Ayahnya pun mengasah pisau yang tajam dan diletakkan di leher anaknya. Ya, Kemudian, pisau itu betul-betul digerakkan, leher anak itu betul-betul disembelih oleh sang ayah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah bukanlah Tuhan yang dolim, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah perintahkan itu hanya untuk menguji maka Allah buat leher Nabi Ismail alaihissalam kebal ya lehernya menjadi seperti besi baja sehingga pisau itu tidak sedikit pun menyakiti ataupun melukai setelah itu Allah katakan engkau sudah buktikan ya mimpimu engkau sudah laksanakan tugasmu maka Allah datangkan domba besar dua dari sur surga kemudian disuruh menyembelih domba dan disuruh umat Islam dan umat manapun sampai kapanpun pengikutnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam khususnya dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk ibadah korban. kurban. Di situ ada satu pelajaran yang besar yaitu untuk orang tuamu nyawamu enggak ada harganya. Maka jangan pernah pamer hartamu di hadapan orang tuamu. Nah kalau hijah, kambing disembelih, sapi disembelih, tapi orang tuanya juga disembelih. Masya Allah. Saya sembelih kambing 200 ustad, saya sembelih sapi 50 ustad, tapi saya juga sembelih orang tua saya. Maksudnya hati orang tuanya dikoyak-koyak, hati orang tuanya dihancurkan, hati orang tuanya disakiti. Maka jadi sia-sia semua amal tadi pahalanya dapat tapi langsung entek. Ibaratnya itu orang beli madu dituangkan ke jerigen tapi jerigennya bolong. Itu yang salah yang juali atau yang beli? Yang beli bawa jerigen. Nih saya beli madu 10 liter, bawa jerigen. yang juali yang juali. Jerigenmu bolong enggak oh apa-apa, yang penting saya beli saya bayar. Gruojok 10 liter. Jatuh semua. Iya jatuh so, semua. Jadi pulang enggak bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Itulah orang yang durhaka pada orang tua. Nauzubillah min, min Makanya amalan terbaik bulan Dhul Hijjah adalah ambil pesan yang sebetulnya tidak tersirat. Pesan yang nyata-nyata tersurat. Bahkan enggak disebutkan peristiwa datangnya kambing ya sampai detil disembelih kambing itu enggak di, disebutkan dalam Al-Quran yang diceritakan dengan detil justru ya proses bagaimana anak merelakan nyawanya demi orang orang tua bu kalau udah dengar begini nih rasa rasanya kurang ajar kita banyak enggak? ya alhamdulillah sadar Allahumma jalla minas sadarin ya kalau kita sadar berarti kan bisa dandani. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka fokus. Ya fokus perbaiki birrul walidain. Perbaiki kita masing-masing Bukti kita kepada orang orang tua. Kalau udah fokusnya ke situ selesai. Jelas loh ya, nyawa diserahkan untuk orang orang tua, diberikan. Gak pakai ayah, engkau tega sama aku. Ayah, engkau enggak punya perasaan. Gak ada. Ayah laksanakan. Insya Allah aku sabar. Justru ayahnya diem-iem. Ayah laksanakan. Insya Allah aku sah, sabar. Nabi Ibrahim ya berat. Wah anak yang paling disayangnya anak tercinta. Lama nggak dapat dapat. Tapi kan harus mencintai Allah lebih daripada dirinya, keluarganya dan apapun ya. Maka dilakukan, melakukannya juga dengan cinta. Hasilnya yang maha cinta turun tangan. Emangnya yang punya cinta kamu, yang punya cinta aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini kita disuruh suruh apa namanya mengenang itu. Makanya jangan sekedar menyembelih korban, tapi di situ ada pesan korban itu disembelih karena baktinya anak sama orang orang tua. Lihat, sudahkah kamu sembelih hatimu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih nafsumu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih egomu untuk orang tuamu? Sudahkah engkau letakkan uh, dirimu, wajahmu di telapak kaki orang tuamu? Sudahkah engkau siap diinjak-injak oleh orang orang tuamu? Just, apa justru sebaliknya? Nah, membusungkan dada di depan orang tua, ya mengoyak-ngoyak hati orang tua, menginjak-injak orang tua. Naudzubillah min, min Mudah-mudahan sedikit pesan ini manfaat. Terakhir, nah sedikitnya perbanyak habis sholat jangan ditinggalkan doa untuk orang tua. Robbi Firli, wali-wali daya, warhamu robbayani, karena itu untuk menutup majelis Rebu sore ini saya sudah temukan doa penutup majelis. Kalau untuk hari Jumat saya pakai doanya Habib Ali Al-Habsyi. Kalau hari Rebu saya pakai doa gurunya ayahnya Habib Ali. Yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Karena Rebu sore ini jamaahnya jamaah suka nyanyi. Ya suka ngaji dan suka nyanyi. Betul kan ya? Nah makanya juga doanya doa yang modelnya nyanyi. Lagunya gimana itu? Masih ingat enggak? Kalau lagu lagu biasanya itu ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna. Apal semua kan? Iya. Yeah. Yang belum apal enggak apa-apa nanti rebu depan insyaallah apal. Nah, nanti saya bagi file doanya PDF di grup WhatsApp. Nah, yang belum masuk grup WhatsApp silahkan masuk. Iya, silahkan mah masuk. Yang tidak punya WhatsApp nanti minta tolong sama temennya. Eh, minta tolong sama temennya. Zaman sekarang itu perintah internasional kurangi penggunaan kertas, paperless ya, penggunaan ger, kertas dikurangi biar sampah tidak menumpuk. Nah, insya Allah nanti kalau sudah jadi saya lagi mau nyusun buku doa dan wirid yang akan saya bagi cuma-cuma nanti, insya Allah gratis hanya untuk jamaah Ar-Raudhah. Di luarnya Majlis Ar-Raudhah bayar. Ya, bayarnya murah, bayarnya mu, murah. E, biar merasa memi, memiliki, insya Allah. Sudah siap semuanya? Sekarang kita pakai lagu standarnya dulu. Karena kalau pakai lagunya Syekh Ali Maksum nanti suara saya jelek. Bu saya biar belajar dulu. Ya Rabbana Tarafna, itu lagunya Ustaz Ali Maksum. Ya. Yang itu suara saya jelek, jadi jangan kelihatan jeleknya nanti, tapi pakai suara yang standar. Insya Allah eh, lancar, doa itu sudah lengkap. Itu mintakan ampun untuk orang tua, anak, keturunan, keluarga, pasangan dihidup, ya kemudian tetangga, sahabat, teman, umat Islam, semuanya semua sudah dimintakan ampun. Nah, insya Allah, kalau kita habis sholat, baca itu saja sudah cukup. Sebetulnya sudah cukup, cukup Syamil, Kamil. Itu termasuk salah satu doa saya habis, habis sholat. Termasuk salah satu doa saya habis, habis sholat. Doanya ini Habib Abdullah bin Husin bin Tahir rahimahullah. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Bareng-bareng ya. Ya Rabbana a'tarafna bi anna wa anna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah taghsilu kulla hawbah واستر لنا العورات، وامن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والاهل والاخوان، وسائر الخلان، وكل ذي محبة، او جيرة او صحبة، والمسلمين اجمع، امين ربي اسمع. فضلا وجودا منا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب واله والصحب عداد الطازج الصحب والحمد للاله في البدء والتناهي امين شكراً <تكلم> saya minta satu al-fatihah untuk hajat saya mudah-mudahan kabul nggak pakai repot nggak pakai susah payah ya dengan rezeki berlimpah datang dari segala arah tanpa musibah tanpa masalah dunia akhirat masuk surga nggak pakai hisap, nggak pakai root, nggak pakai repot bahagia sama lamanya al ya, al-fatihah Terima kasih. Mohon maaf. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.